Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review cara penanaman benih supaya bisa tumbuh dengan serempak. Jadi ini benih yang disiapkan untuk dilakukan perendaman, karena benih ini benih baru yang baru dipanen, langsung dijemur, dibersihkan, nah langsung untuk dibikin bibit. Jadi seperti apa perlakuannya supaya dia bisa tumbuh dengan cepat dan serempak. Di sini menggunakan nutrisi atau JPT supaya pertumbuhan bisa lebih serempak, karena biasanya itu padi yang belum istirahat atau baru dipanen ini cukup sulit untuk tumbuh. Jadi untuk mengantisipasi pertumbuhan supaya bisa serempak, dia berkecambah secara kompak, kita menggunakan JPT. Saya gunakan seperti ini. Ini yang sudah saya larutkan, saya racik. Ini menggunakan dua bahan yang saya gunakan di sini. Yang pertama kita gunakan ya seperti ini untuk perendaman. Jadi benih yang saya gunakan ini 18 kilo. Jadi 18 atau untuk lahan biasanya ini 15 kilo digunakan untuk setengah hektar lahan. Karena ini ada 18 dan benihnya benih baru, jadi ini akan saya rendam semua. Nah, yang saya gunakan ini JPT-nya saya menggunakan merek dari Dibro. Ini untuk melakukan perendaman. Nah, Dibro ini saya mix atau saya campur dengan satu bahan lagi. Nah, jadinya seperti ini. Jadi bahan yang saya racik di sini, nah ini adalah kecambah atau toge. Jadi ini kecambah kacang hijau yang sudah panjang-panjang. Ini tadi nggak sempat untuk melihatkan kecambahnya karena buru-buru. Ini langsung saya blender. Dan kecambah ini sudah panjang. Kalau untuk dikonsumsi sudah kedaluwarsa, karena ini kecambah sudah hampir keluar daun. Jadi 1-2 sudah keluar pucuk daunnya. Nah, ini saya blender, saya saring, dan terus saya campurkan dengan Dibro tadi. Nah, ini nanti untuk perendaman. Dibro ini untuk merendam benih 18 kilo. Jadi standarnya biasa dipakai 15, karena ini 18, jadi saya rendam semua. Nah, seperti apa prosesnya untuk perendaman? Mari kita ikuti cara memprosesnya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan,
tolong dibantu subscribe, karena tanpa bantuan sahabat-sahabat takkan mungkin channel ini bisa berkembang. Bila bermanfaat, bisa share, komen, dan bunyikan tombol loncengnya biar nanti nggak ketinggalan dengan video-video baru yang membahas masalah pertanian padi. Bila sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sementara ini coba saya bersihkan dulu. Kita ambil yang bagus, ini yang ngapung. Nah, ini kita buang saja. Kita masukkan. Oke, setelah selesai kita rendam seperti ini, sudah menggunakan CPT, kita tutup, kita rendam selama 2 hari 2 malam. Demikian untuk prosesnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video selanjutnya.